Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi seputar daftar harga Honda Brio terbaru di bulan April 2020 untuk wilayah Jawa Tengah. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Honda Brio tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Honda Brio. Sebelum lanjut ke daftar harga Honda Brio, bagi Anda yang menyukai dunia otomotif, di sini ada satu channel yang wajib Anda subscribe. Channel ini bernama Satwika18. Di channel ini ada banyak review mobil dari berbagai produk. Jadi langsung saja subscribe channel Satwika18 supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Yang pertama, kita mulai dari tipe paling standar dulu, ada Honda Brio Satya tipe S manual. Untuk mobil Honda Brio Satya tipe S manual ini di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp153.500.000. Dari tipe S, kita lanjut ke tipe di atasnya, ada Honda Brio Satya tipe E manual. Untuk Honda Brio Satya tipe E manual ini di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp162.000.000. Dari tipe E manual, sekarang kita lanjut ke Honda Brio Satya tipe E Matic. Untuk Honda Brio Satya tipe E Matic ini di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp178.000.000. Lanjut lagi ke tipe tertinggi, ada Honda Brio RS tipe manual. Untuk Honda Brio RS tipe manual ini di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp191.500.000. Dan terakhir, kita ke Honda Brio RS tipe otomatik. Untuk Honda Brio RS tipe matic ini di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp207.000.000. Nah, kalau Anda lebih tertarik Honda Brio yang tipe apa, silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah daftar harga Honda Brio terbaru di bulan April 2020 untuk wilayah Jawa Tengah. Sebagai catatan tambahan, harga ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa Tengah dan hanya berlaku di bulan April 2020. Jika ada kenaikan harga, nanti akan kami buatkan video selanjutnya. Nah, kalau Anda sendiri kira-kira ingin dibuatkan daftar harga mobil apa dan untuk wilayah mana, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Sebagai catatan tambahan lagi, untuk harga ini belum dipotong diskon. Untuk informasi seputar diskon dan promonya, silakan bisa menghubungi kontak yang terdapat pada bagian kolom deskripsi. Demikian video seputar daftar harga Honda Brio terbaru di bulan April 2020 untuk wilayah Jawa Tengah. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Honda Brio semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil, ya di Tumbas Mobil. Terima kasih.